Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Trio Tewur. Dan jangan lupa subrek ya. Kali ini saya berada di Desa Sepiturang, tepatnya di kaki Gunung Semeru ya. Ini seperti ini dulur. Untuk Semeru hari ini lumayan terlihat badannya semua ya, tapi pucuknya tidak kelihatan. Bu, jauh. Ini. Jadi di sini masih ada rumah ini tuh. Ini di atasnya Kampung Umbulan. Di atasnya Kampung Umbulan itu seperti ini. Dulu saya lewat sini sebelum erupsi Semeru itu tidak seperti ini dulu jalannya dulu. Sekarang sudah dipenuhi dengan material abu dan bata dan puing-puing genteng rumah yang rusak akibat diterjang abu vulkanik Semeru. Ini kayaknya kamar A ini ya. Ini dulu rumahnya siapa ya di sini? Rewangi ibu ngarani ya, itulah pokoknya. Ini kayaknya ini saya di daerah Kamar A atau Sumber Sari ya. Mas. Nah, ini telur. Di sini dulu jalur menuju ke ini loh. Sempat ada mobil yang hanyut ya. Mobil Panther itu ya. Wah. Mobil Panther yang dibawa banjir lahar Semeru itu di sini dulu. Nah, seperti ini kondisinya ya. Ke bawah nggak bisa ya, ke bawah. Nah, ini ada CCTV di sini buat pemantauan Semeru ini tuh. Nah, ini jalur yang dulunya ini sebentar. Ini tembus kemana ya? Bisa tembus ke Curakobokan mungkin ya. Tuh, di daerah sana itu. Ini dulu pernah sempat ini loh dulur. Ada mobil Panther ya di sini. Ini mobil Panther yang dibawa banjir lahar Semeru sampai geladak perak ya, rodanya itu, puing-puingnya itu. Dulu ini juga tanggul ini ya. Tanggul itu sekarang sudah tidak kelihatan. Ya Allah, nyoba anu ya, kita naik sedikit ya sampai sana itu. Dan di sini itu ada rumah ini, dulur. Nah, ini. Jadi, ini rumah terakhir yang di sisi selatan ya. Di sisi selatan jalur lahar Semeru. Kemarin ini kan saya rumah terakhir yang di Curakobokan sana ya.
Dan sekarang saya berada di rumah terakhir, sisi selatan jalur lahar Semeru. Seperti ini ya kondisinya, dulur. Seperti ini kondisinya, dulur. Itu jalur curah kobokan itu kelihatan ya, itu sana itu tidak jauh dari sini. Sekitar berapa ya? 5 kilo atau berapa ya? Wah, sekarang sudah rata. Dulu saya sempat lewat sini, dulur. Lewat pinggir-pinggir sini ya. Sekarang sudah ini naik ini. Aduh, sudah terpenuhi lahar Semeru, sisa lahar Semeru ini. Bisa keliling di sini saya dulu. Karena nyebrang-nyebrang gitu sampai curah kobokan sana. Sekarang sudah banyak ini, banyak apa? Material Semeru. Batu dan pasir yang masih panas ya itu. Sampai naik-naik sini dulu nggak ada ini dulur. Ini apa? Batu ini dulur. Nggak ada batu ini di sini. Oke, jadi kita naik sedikit ya ke sana itu. Dulu ini hutan ini dulur. Kayak hutan kayak banyak inilah. Pohon-pohon gitu loh. Saya dulu sempat lewat sini itu dipenuhi pohon-pohon ini sebelah kanan saya ini. Ini ada keluarga ini lagi. Oke, kita naik sebentar ya. Seperti ini dulur. Ini ada apa ini? Baru kali ini saya ke sini, ya Allah. Pam Simas. Tuh. Desa Sepiturang, Kecamatan Pranojiwo, Kabupaten Lumajang. Tempatnya apa ini ya? Sumber mata air mungkin, ya, sumber masa. Oh. Ini apa ini? Oh, kering. Pohon-pohon tinggi-tinggi kering. Nah, ini besar, tinggi, kering juga. Ini tinggal satu ini yang besar di sini di depan saya ini. Berhubung Semeru lagi ini ya, cuaca lagi panas cerah gitu, saya agak berani ya ke sini. Kalau sudah nyampe jalan nggak enak, kita balik aja lah dulur. Menakutkan ini keliling di sini itu dulur. Wah, ini tidak jauh dari Semeru ya. Sini juga terpantau ada CCTV Semeru juga nih. Oh, itu dalam dulur. Ini ya jalur lahar Semeru yang menjadi jurang akibat dilewati banjir lahar Semeru itu, terkikis sampai ke bawah itu ya. Pis ya, biasanya kan kalau yang viral-viral itu pis ya, ke CCTV Semeru itu yang di TikTok-TikTok gitu biasanya. Oke, jadi sampai sini aja ya, kita putar balik lagi ya. Tuh, sudah view-nya sudah nggak terlalu kelihatan ya. Kalau mau ke sana sendirian juga menakutkan ya. Takut diculik orang tidak kasat mata. Jadi itu di sini aja sudah kelihatan. Ini jalur lahar Semerunya. Ya Allah, Len. Kayak ini ya sebenarnya. Dulu ini ya, ini contohnya ya. Ini contohnya. Banyak pohon-pohon ini dulu di sini, tinggi-tinggi.
sempat serem ya dulu ini saya lewat sini. Jadi kanan kiri itu penuh dengan pohon, sekarang sudah bersih ini, tersapu rata ini. Tersapu rata sama lahar Semeru. Oke, jadi kita kembali lagi. Seperti ini suasananya kalau kembali lagi ya. Ini dari arah Semeru ini ke bawah ini tuh, anginnya kenceng. Jadi saya itu senang sendirian dulur, karena sendirian itu bebas ya, kemana saja itu bebas. Anginnya kenceng dulur. Ini rumah terakhir ini. Maaf ya, saya ulang lagi. Kelihatan dari sini ya. Ini saya anggap aja Semeru ini loh. Dekat sekali ya. Tuh ya. Turunnya ini yang membangunkan tadi ya. Naiknya yang membangunkan. Jalurnya itu rusak ya dulu, kena apa ya, aliran air itu, mungkin banjir itu, banjir dari kampung-kampung itu yang ini yang merusak jalur ini. Ini jalur ke bawah ini. Oke, kita ini ya turun, siapa tahu bisa ke situ ya, ke jalur yang dulu saya pernah live juga di situ. Nah, seperti ini dulu, dulur. Saya dulu sering buat video di sini ya. Seperti ini kondisinya itu loh. Oh, ini dulu ini tanggul ini. Di situ tanggul. Aduh, rusak ya. Wih, tek. Ini ada batu-batu juga ini. Ya Allah, ini baru pertama kali saya naik ke sini. Jadi seperti itu ya, dulur. Kondisinya di kaki di desa kaki Gunung Semeru, tepatnya di selatan jalur lahar Semeru ini, desa Sepiturang di atas sendiri ini. Jadi sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe ya, agar saya lebih semangat dan yang tetap terus menonton video saya mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah mendukung juga. Terima kasih, saya akhiri perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.